Halo, selamat datang di channel FS Entertainment. Di video kali ini aku akan bagiin gimana cara mengatasi masalah tentang hotspot pribadi atau hotspot yang ada di atau tethering yang ada di iPhone 6. Pertama, coba kita cek di sini kita hotspot pribadi di iPhone atau tethering itu gak bisa menyala meskipun kita udah aktifkan data seluler pun dia tetap tidak mau nyala. Caranya gimana? Teman-teman pergi aja ke pengaturan. Di sini kita sudah masuk ke pengaturan dan bisa kita lihat di sini nggak ada tertulisnya hotspot pribadi atau tethering tidak muncul ya. Harusnya menu di sini tuh muncul. Cara memunculkannya gimana? Pertama teman-teman pergi ke pengaturan seluler, kemudian teman-teman pilih jaringan data seluler. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Situ ada namanya hotspot pribadi. Teman-teman kasih tulisan aja di sini internet pada bagian APN. Internet, kemudian ketik kembali nama pengguna ini dikosongi aja, gak apa-apa. Pengguna ini bisa di teman-teman isi, contoh nama saya FS Entertainment seperti ini. Kata sandinya teman-teman kasih sembarang aja, contoh saya pakai kayak gini. Itu kita kembali. Nah sekarang udah muncul yang namanya hotspot pribadi. Jika kita kembali, nah sekarang menu hotspot pribadi atau tethering sudah menyala. Teman-teman bisa atur di sini. Teman-teman bisa izinkan akses. Jika kita izinkan akses, maka hotspot pribadinya akan menyala. Kata sandinya, teman-teman atur sendiri sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi begitu, kita cek di sini. Hotspot pribadi sudah bisa dinyalakan dan juga bisa dimatikan. Jadi begitu caranya untuk mengaktifkan hotspot pribadi agar teman-teman bisa lakukan tethering di HP iPhone, khususnya di iPhone 6. Sebenarnya metode ini bisa digunakan untuk semua jenis iPhone dan semua versi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.